Okay, kita tengok ya bila you sebut sanction kan. Semiconductor kita Jaipro kan. Yeah, Jaipro. Sudah kena sanction kan. Yes. Tapi we have to take with itu adalah benda biasa. Sebab bila kita join BRICS, kita akan ada alternatif dari segi keuangan, dari segi pemilihan rakan dagangan, dari segi pergerakan ekonomi. Dan Dato' Sri Anwar juga dulu pun bercakap mengenai Global South. Mm-hmm. So basically BRICS boleh support yang 6 billion people ni, mm-hmm, untuk memperkuatkan diri daripada diperbudakkan oleh MNC dari Amerika. Yeah. So this one, kita akan ada impact, tapi kalau kita tahu manuver dan buat dengan betul, kita akan berjaya. Kita akan berjaya. Itu I yakin. Cuma, you cannot hire the foolish people untuk jadi menteri. You kena hire orang yang memang tahu bagaimana berfikir untuk menangani isu yang besar. Because this is not small. Kita sekarang berada di hujung tanduk. Dan Datuk Sri Anwar, dia punya tindakan tu sudah membalancekan benda tu. Jadi tak adalah kita nak jatuh sangat. Sebab benda ni kita perlu sokongan dan dukungan.